tak boleh tengok pada nak beli emas tak boleh tengok pada satu saja ciri-ciri, kena tengok secara package. Emas ni macam kita nak cari pasangan lah. Pasangan cantik saja tak jadi. Pasangan handsome saja tak jadi. Ha, so handsome cantik ni sama macam harga emas. Harga emas rendah nampak macam menarik, tapi kita kena nilai emas secara package. Ini 5 package lah garis panduan. Harga rendah, spread nipis, stok tidak had, cawangan jual beli banyak dan jaminan beli balik. Harga rendah, kita pergi cari 3 kedai emas atau jenama emas yang kita tahu, bandingkan dan pilih yang bebas upah tukang. Macam Babi Gold tak ada upah tukang. Ini spread rendah. Spread ni mungkin tak biasa bagi orang tak biasa, tapi dalam kalau orang kita selalu sebut spread sebagai susut nilai. Tapi spread ni bukan susut nilai. Kalau susut nilai kereta kan, susut nilai last sekali kereta tu akan jadi kosong kan, kan? Susut nilai kan, itu susut nilai. Tapi kalau emas dia bukan susut nilai, dia panggil spread. Susut nilai bahasa Inggeris depreciation, tapi spread margin spread. Spread ni maksudnya perbezaan harga kedai emas jual atau harga kedai emas beli, dan harga perbezaan antara harga kedai emas jual dan harga kedai emas tu beli balik. Perbezaan inilah dipanggil untung untuk cover dia punya kos pekerja dia, dia punya bil utility dia. Kalau tak ada spread ni, jangan kata sebulan, seminggu pun kedai emas tu boleh tutup. Ha, jadi inilah sumber keuntungan kedai emas tu. Bukan penipuan. Spread ni tipnya nak emas yang bagus untuk pelaburan dan simpanan, spreadnya bawah 10%. Di Pabigo 9%. Spread ni maksudnya kalau beli kedai emas biasa, biasanya 25% ke 40%. Maksudnya kita kena tunggu harga emas berata 10% setahun. Spread 25 hingga 40% tu maksudnya kita kena tunggu at least 2 ke 4 tahun untuk at least balik modal. Belum cakap untung lagi. Sebab tu kita kena pilih emas yang gold bar yang kurang 10%, susut nilai kurang daripada 10%, supaya tempoh 1 ke 2 tahun tu cukup untuk cover spread hari. Okey, ini spread Babi Gold. Babi Gold harga beli jual balik pun berapa, spread pun berapa, ada jadual. So very transparent. Stok tiada had ni penting. Kalau kita nak beli harga emas tengah tinggi, kalau kedai tu tak boleh harga emas tengah rendah, kedai tu tak boleh supply, tak jadi juga. Ataupun kena tengah harga tinggi nak jual balik, kedai tak boleh supply, tak jadi juga. Seterusnya, cawangan jual beli banyak. Cawangan di Pabigol ada 18 cawangan. Di KL ada 3, Sunway, Bangi dan Ampang. Di Kedah ada 2. Semua cawangan semua negeri ada kecuali Perlis. Perlis dia kena ke Alustar. Tapi kalau jauh tak perlu jatuh cawangan, boleh buat post dia post berinsurans. Post emas berinsurans sampai 5,000. So nak beli siapa yang duduk di pedalaman boleh juga beli emas. Dan seterusnya jaminan beli balik. Ada kedai dia jual emas murah tapi kita lupa. Baru-baru ni Encik Afiq, dia beli emas dekat ada customer ni. Dia beli emas dulu dah lah mahal. Lepas tu baru ni nak jual, nak pakai balik, dia dah mahal kan. Tempat yang terbaik kita jual emas adalah tempat kita beli. Tempat kita beli dulu. So kena tanya tempat beli tu dulu, first choice. Tapi tanya kedai emas, kami jual saja, tak beli balik. Kat situ masalah. Kita nak dapat untung emas hasil dia beli dan jual. Tapi kalau tak boleh nak jual, macam mana nak untung kan? Emas tu laku kat mana-mana, tapi kita terpaksa jual harga yang rendah dekat kedai lain. Spread jadi tinggi balik. So penting untuk jaminan beli balik dan receipt. Kalau kat Pak Bigol tak ada receipt pun boleh jual. So sangat-sangat friendly customer. Jumlah yang besar boleh jual balik, dan jumlah yang besar track record Pak Bigol 8 juta koperasi dia jual emas balik kepada Pak Bigol. So Pak Bigol jaminan beli balik 100%. Yang keempat, macam mana cara mula? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya seminar saya hari ini bukanlah untuk fahamkan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang emas. Mungkin seminar hari ini hanyalah titik tolak untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih explore tentang emas. Lepas ni datang lagi, beli buku baca, datang lagi seminar. Seminar tadi kan ada 100 seminar percuma Pabrik Gold setiap bulan. Check dekat website, pergi website Pabrik Gold, check bagi event. Datang, seminar Pabrik Gold semua free, tak ada bayaran. Hari ini penganjur bayar apa? RM3. RM3 tu bagus lah, ada makanan. Pabigo tak ada makanan. Tapi seminar Pabigo free. Datang, free of charge. So lepas ni datang lagi, tambah lagi mutamas. Ikuti seminar Pabigo. Encik Afiq di Alostar 16 hari bulan, Jumaat. 16 hari bulan ni dia bagi, saya akan ikut. So lepas ni kita akan, kita ilmu ni kita always kita update. Kita kena ada prinsip dalam ilmu ni, lifelong learning. Bukan habis belajar, habis grad, tak payah belajar. Lifelong learning maksudnya belajar berterusan sepanjang hayat. Kita always kena top up ilmu. Instead, walaupun saya dah baca hampir 10 buah buku tentang emas, saya tambah lagi. Kita akan always update tentang ilmu. So
Jadi nak tip nak faham tentang emas, kita mesti mula dulu walaupun 1 gram minimum. Bila kita dah mula, kita lebih mudah faham tentang emas. Okey, cara nak mula emas. Ni di website Public Gold, dia ada tunjuk harga gap. Harga gap ni harga akaun emas tu. Akaun emas tu akaun emas fizikal. Maksudnya kita beli emas, masukkan dalam akaun, dia sama macam akaun bank. Cuma dalam akaun bank dia tunjuk apa? Ringgit Malaysia kan? Ha, kalau dalam gap ni dia tak tunjuk ringgit Malaysia, dia tunjuk berapa gram kita ada. Ha, so nanti bila-bila free, simpan dalam akaun tu tak ada bayaran, tak ada yuran. Simpan sampai mati tak apa. So tak ada yuran tahunan. Simpan tu bila-bila free, baru datang branch, ambil. Tambah premium sikit, RM10 1 gram. Ini harga gold bar. Ini kena beli simpan sendiri. Yang last kali ni untuk kecil-kecil lah. Mas collection item lah. 0.5 gram lebih daripada collection item. Sebab tu harga dia tak mahal tapi pandang patut. 0.5 gram, 150. Hari ni mungkin ada fire sale kat luar hari. Nanti Cik Afiq akan announce fire sale tu hari ni. Dan seminar Public Gold dah lah free. Ada pula peluang menang emas. Datang tidur kat belakang pun boleh menang emas. Betul. Siapa yang ada lah, customer yang datang tidur lebih menang emas. Maksudnya tak payah beli. First, itu Faiz dipanggil lucky draw. Lucky draw first. Yang kedua, siapa yang beli, dia ada double charge untuk menang emas. Maksudnya first, Public Gold akan buat setiap seminar, mana-mana seminar, Public Gold akan buat lucky draw untuk attendance, audience yang datang saja, termasuk yang beli. Yang kedua, yang beli saja. Maksudnya siapa yang beli, ada charge untuk yang audience dan ada charge untuk beli. So ada double charge lah. Dan kalau siapa yang mula hari ini, sekarang Public Gold tengah buat promosi bulanan. Untuk promosi bulanan, peluang menang emas 5 gram bernilai 1,100. Ini bukan seluruh ni seluruh Malaysia, tapi 5 gram tu allocate setiap cawangan. Maksudnya ada 18 keping 5 gram. So siapa mula hari ni tiga chance lah. Untung siapa mula seminar. Kalau untung siapa beli dalam seminar. Kalau macam saya top up 1 gram RM100 pun saya pergi seminar. Saya top up lah seminar dapat chance. Double chance. Triple. Okey, ini gold bar Public Gold, dia ada serendah dalam gambar ni 5 gram tapi yang ada serendah 0.5 gram dan sebesar 1 kilo. Ini 250 gram. Ini dinar Public Gold. Dinar ni maksud shilling emas lah. Berat satu dinar 4.5 gram. Setengah dinar bagi dua. 2.25. Paling besar dinar 10 dinar. 42.5 gram. Gold bar dan dinar ni sama saja dari sudut potensi keuntungan. Yang beza cuma pada berat. Maksudnya variety berat tu. Kalau macam tadi 1 gram, 5 gram, 10 gram. Kalau macam dinar 4.25 gram kali 5 kali 10. Dan berat dan bentuk saja. Gold bar petak, dinar bulat. Dari sudut potensi keuntungan sama saja. Seterusnya yang penting sekali adalah kuasa tindakan. Bila kita dah mula, kita dah faham tentang emas. Saya mula dengan emas tadi, saya cakap mula dengan 0.5 gram. Lepas tu simpan dalam 0.5 gram, lepas tu tak berani nak simpan kan. Buka akaun emas, simpan dalam emas. Bawa keluar sikit 1 gram, kumpul lagi 4.25 gram, kumpul lagi 5 gram. Dan terbaru kumpul lagi keluarkan 10 gram yang boleh pegang je, tak ada seal. So bila simpan emas ni, bila kita ada tindakan, kita akan ada result. Ilmu tanpa tindakan tak ada buah kan. Al-ilmu bila amalin, kasyajar bila samarin. So buah tu maksudnya result. Ilmu tambah tindakan sama dengan profit. So nak nampak kelebihan ilmu, nak nampak keuntungan kita datang hari ni, kena ada tindakan. Mulakan dulu walaupun dengan 1 gram. Lepas ni kita datang lagi, belajar lagi. Itu. Dan akhir sekali, tak secara sedar tak sedar, sepanjang saya lebih RM5,000 dalam tempoh kurang 2 tahun. Tapi kalau dalam bentuk emas 30 gram lah. Nampak sikit lah 30 gram. Dalam bentuk RM bila convert RM5,000 lebih lah dalam tempoh kurang 2 tahun. So ini lebih. Maksudnya kalau kita siapa ada RM1,000 setahun, dia kaya 25% lebih kebanyakan orang. Kan 75% rakyat Malaysia tak boleh simpan RM1,000 kan? Maksudnya siapa yang ada RM1,000, dia antara top 25% yang kaya kat dunia ni. Kat Malaysia. Okey, mulakan dulu walaupun 1 gram. 1 gram ni sebagai benchmark harga. Maksudnya contoh hari ni 1 gram RM1,500. So kita start dengan 1 gram, benchmark harga kita RM1,500. So kalau harga emas turun, kita tahu oh harga emas ni murah. Kalau harga emas naik, kita tahu harga emas kita beli dulu murah sebab kita dah ada benchmark harga. Yang kedua, kita cepat faham. Yalah, kita bila kita ilmu kan, kita dengan praktikal. So hands on dengan benda tu, kita lagi cepat faham. Yang seterusnya sebagai motivasi kita untuk lebih explore tentang emas. Bajet RM250. Siapa ada bajet RM250 boleh start dengan gold bar 1 gram. Nanti mungkin ada promosi dapat murah lagi. Ataupun boleh mula dengan akaun emas gap. Akaun emas gap ni boleh mula dengan minimum RM100. Maksudnya harga emas hari ni RM175. Kalau bahagi 2 tak sampai 100 kan? Kan?
Tapi kalau siapa mula dengan 100, bukan dapat 0.5 gram. Dia dapat accurately 4 puluhan dalam bentuk emas. So semua duit RM1 tu dalam bentuk emas. Ini siapa yang student lah. Selalu saya showkan student ni kalau ada bajet kecil, mula dengan gap. Kalau ada bajet lebih, boleh mula 1 dinar ataupun 1 gram. Saya sendiri mula pada gap. Ini contoh gap lah. Yang saya cakap tadi, ini account saya. Login. Dia akan tunjuk macam ni, paparkan. So dia akan tunjuk balance berapa lah. Ni dia ada 4 puluhan. Depan ni kita gelapkan sikit lah. Okey, lepas tu ini dia ada gap statement. Maksudnya dia akan tunjuk berapa ringgit kita masuk, berapa ringgit kita keluar. Masuk duit, keluar emas. Nak masuk balik tak boleh. Kena masuk balik, masuk kena masuk duit. Faham eh? Bila masuk tu, kita contoh contohnya RM100. Kita masuk dalam tu dapat 0.525 gram. So kalau nak keluar, minimum keluar 1 gram. So kita kumpul lagi lah sampai cukup 100 kali 4, 4 bulan lah. Ada 2 gram, kita keluarkan 1 gram. Minimum 1 gram simpan dalam akaun untuk kekalkan akaun tu aktif. Macam akaun bank lah. Akaun bank kita tak boleh keluarkan semua kan. Gap pun macam tu. Minimum 1 gram. 1 gram tu kira minimum lah. Kalau akaun emas lain dekat bank, ada yang 10 gram minimum kena simpan lah. Tapi kalau akaun emas gap ni 1 gram dah boleh buat keluar. Ataupun kalau siapa, saya dengan Syul kan beli emas terus. Kalau siapa ada bajet lebih, beli emas, pegang emas tu sendiri, simpan. Sebab emas ni dia ada feel dia sendiri. Dia tak sama simpan emas dalam akaun gap dengan simpan emas betul-betul dalam tangan. Kalau siapa simpan dalam akaun emas gap pun, one day kena bawa keluar cepat-cepat. Saya selalu suggest kepada saya punya customer, simpan dalam akaun emas gap, kumpul cepat-cepat sampai cukup 2 gram ataupun 6 gram. Terus bawa keluar 1 gram. Simpan sendiri. Dia ada feel dia. Tip kalau nak simpan emas, kena tengok emas tu selalu. Nak pastikan emas tak bertambah. Tapi kalau nak tengok duit, jangan tengok selalu. Lagi cepat tengok duit, lagi habis. Okay. Ni kalau ada bajet lebih, ada lah student. Start terus dengan 1 dinar. Nampak selekeh lah pakai slot treasure datang seminar. Start terus dengan 1 dinar. Chinese ada, Melayu pun ada seorang. Kat UUM. Seterusnya, ni ibu saya dah bagi semalam. Boleh baca lagi untuk lebih faham. Tip daripada pakar orang Azizali, kita baca buku, baca sekali tu kita tak akan faham. Kita kena baca 2-3 kali. Sebab dia kata dia sendiri penulis buku pun lupa apa yang dia tulis. Tambah kita pula. So kena baca berulang kali kalau tak faham. Kemudian buku emas lepas ni belajar lagi. Ini bagi saya penyimpan emas yang baru nak mula, tak complete ilmu tentang emas kalau tak baca buku ni. Buku ni ditulis dengan bahasa yang sangat santai, sangat mudah. Bukan ilmu teknikal. Lebih kepada praktikal dan untuk menyentik minda pembaca untuk lebih. Okey, lepas ni kalau siapa ada bajet contoh dalam 200, mula dengan 0.5 gram dan beli buku ni. Ilmu emas ni lebih macam Ustaz Taufik cakap tadi, lebih mahal daripada emas tu sendiri. Bukan emas yang buatkan kita kaya, tapi ilmu kita tentang emas yang buat kita kaya. So beli buku ni. Encik Afiq ada bawa sikit, berapa buah tu. So malam ni, pagi ni beli kat belakang, bagi habis stok Encik Afiq. Biar dia kena restock balik. Okey. Kemudian kalau nak lagi detail, boleh baca buku Guru Mas Malaysia Encik Syukur Hashim. Buku ni lebih teknikal lah, dia ada tunjuk banyak. Tapi still best. Tapi first kali saya showkan buku ni luah sebab bagi newbie, baca buku ni cepat faham. Biasanya dalam satu malam ataupun dua hari paling lewat dah boleh habis. Kalau betul-betul baca lah. Kalau beli simpan lah hari tak habis lah. Tak habis baca lah. Kalau simpan je. Okey, lepas ni datang lagi seminar. Sebab minggu ada 100 seminar cuma setiap bulan. Datang lagi sebab mungkin ilmu basic, ilmu fundamental emas mungkin sama, tapi kita boleh belajar dari speaker-speaker yang beza. Ada speaker background dia businessman, ada speaker background dia ustaz, ada speaker background dia student, ada speaker background dia macam Encik Afiq, tokai kedai emas sendiri. Dia ada pengalaman dia, pengalaman masing-masing sendiri. Kita boleh belajar daripada pengalaman speaker yang berbeza. Okey, seminar kita dah sampai ke penghujung. Saya tutup dengan kata-kata top 10 American best money manager. If you don't trust gold, do you trust the logic of taking beautiful pine tree worth about $4,000 to $5,000, cutting it up, turn it into pulp and then paper, putting some ink on it and then calling it $1 billion? Maksudnya nilai, kalau kita tak percaya kepada emas, adakah kita percaya kepada nilai duit yang cuma dipaksakan nilai ke atasnya? Kita hanya kerajaan hanya letakkan $1 billion, kemudian sedangkan harganya sebenar, kos sebenarnya hanya $4,000 to $5,000, tapi kita sebutnya sebagai $1 billion. Ini daripada pakar Top 10 American Best Money Manager. Okey, habis sekat saja perkongsian daripada saya. Sesi Q&A